Ini saya juga mau mengantar paket nih, kalau di sini ada seger-seger, ternyata ada hujan yang mendera kisaran dari Ciliwung di Bogor. Ternyata berimbas kepada banjir di Kampung Pulo di kawasan Jakarta setinggi 0,5 meter. Seperti apa sih banjir yang lagi-lagi melanda Jakarta? Ini dia informasinya, saya mau ngabisin jus dulu ya. Enak kan? Enak. Ini berapa Bu? 6.000. Ibarat tak makan nangka, namun kena getah. Inilah yang sedang dialami warga Kampung Pulo, Jakarta Timur. Meski wilayah ibu kota tak hujan, namun pemukiman warga Kampung Pulo terendam banjir setinggi 4 meter. Dengan menggunakan peralatan seadanya, warga nekat menyeberangi banjir setinggi 4 meter. Namun tak sedikit pula, warga yang nekat menyeberangi banjir tanpa menggunakan alat bantu. Ya, lagi-lagi aktivitas warga Kampung Pulo terganggu akibat limpahan air dari hulu sungai Ciliwung di Bogor. Memang wilayah Kampung Pulo tiap tahun terendam banjir, namun warga tak mau mengungsi ke tempat lain yang lebih aman. Ma, tadi jam 4 masuk ke dalam gitu. Udah. Ini kenapa sih kemudian kiriman atau gimana? Kan ini sih kiriman dari semalam udah disiarin di apa? Musola di itu di RT di RW dikasih tahu. Besok banjir katanya. Tapi bilangnya 2,8, ini mah lebih dari 2,8. Ada 3 meter, Bu. Iya, lebih 3 meter juga. Iya, lebih. Tak hanya di wilayah Kampung Pulo Jakarta Timur. Di wilayah ibu kota lainnya juga tak lepas dari kepungan banjir. Seperti yang terjadi di pemukiman padat penduduk di Jalan Petamburan 1 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pagi tadi, banjir setinggi 0,5 meter mengganggu aktivitas warga. Banjir ini terjadi akibat meluapnya kanal banjir barat yang tak mampu menampung limpahan air dari hulu sungai Ciliwung. Banjir mulai